Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kembali lagi di acara Muslim Inspiratif. Dan di kesempatan kali ini saya berkunjung di salah satu bengkel, yaitu tempat pembuatan jok tambahan sepeda motor. Biasa kalau anak-anak itu ada di depan, ya, ada jok tambahan. Nah, ini pemirsa, kalau kita lihat nampaknya simpel, tapi ternyata memang pembuatannya simple mungkin kalau versi saya, dan menghasilkan keuntungan yang sangat luar biasa, pemirsa. Dan gak hanya itu aja, nanti ada beberapa kisah-kisah menarik yang mungkin nanti akan kita sedikit gali dari narasumber kita di kesempatan kali ini. Ada Pak Sofyan atau mungkin Pak Acong, ya, untuk daerah sini lebih akrab beliau dipanggil dengan Pak Acong. Nah, bagaimana kira-kira ya teknik pembuatannya dan bagaimana kisahnya, langsung aja kita ke lokasi, yuk. Nah, beliau udah ada situ. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Eh, siapa namanya? Khalid. Khalid, Masya Allah. Nah, pemirsa, alhamdulillah kita sudah sampai ya di rumah ataupun mungkin di pabrik, ya, mini pabrik dari Pak Sofyan. Masya Allah. Dan ini tempat produksi dari pembuatan jok anak. Ya, jok anak. Biasanya nih, pemirsa, kalau kita belum bisa sanggup beli mobil, kemudian anak kita banyak, nah, kan susah bawanya kan, Pak? Iya. Nah, biasanya nanti ada jok tambahan tuh di depan, gitu kan, supaya anak bisa duduk di depan, gitu kan. Soalnya kalau motor-motor bebek itu nggak ada tangkinya, Pak. Nggak bisa naik di depan. Jadi untuk mobil, motor-motor matic atau bebek itu biasa ditambahkan lagi dia di depan. Nah, bagaimana produksinya? Di sini dia tempatnya. Makanya kita mau tanya-tanya dulu sama sang pemiliknya atau sang mekaniknya, ya, Masya Allah. Ya, Pak, untuk ini pembuatan joknya itu sudah lama, Pak? Ya, alhamdulillah. Kurang lebih sekitar jalan 3 tahun ini lah. Jalan 3 tahun, ya? Jalan 3 tahun, ya. Jalan 3 tahun, artinya mungkin dari sebelum COVID dulu, ya? Iya, sebelum COVID, ya, sekitar gitulah. Berarti sekitar 2 tahunan. Sekitar 2 tahun, berarti 3 tahun. Berarti masih baru-baru, Pak, ya? Baru-baru. Memang sih ngetrennya sih baru-baru ini sih. Iya, untuk, khusus ya untuk daerah Medan dan sekitarnya, itu ngetrennya, apa namanya, jok tambahan itu baru-baru ini. Dan sebelumnya, Pak, usahanya itu ini? Awalnya jok mobil. Jok mobil. Iya, jok mobil, bikin tenda terata. Mm-hmm. Sofa, servis sofa atau buat kursi rumah, ya, kursi rumah. Uh-huh. Semua yang bersangkutan dengan busa lah. Yang bersangkutan dengan busa dan kain lapisnya itu. Kain lapisnya. Iya. Mulai dari kepala spring bed. Itu mulainya dari tahun berapa dulu, Pak, kalau masih ingat, Pak? Waduh. Susah diingat, ya. Awalnya kalau sejarahnya. Uh-huh. Ya mungkin supir angkot. Dari supir angkot kebetulan jok itu rusak. Oh, dulu Bapak pernah jadi supir angkot? Pernah. Bawa ya, angkot apa dulu? Raja Wali? Angkot Raja Wali. Mm-hmm. Angkot Raja Wali. Jadi kebetulan rusak. Waktu itu kan tanya sama tukang jok. Aduh, kok mahal kali. Jadi waktu itu toke kan kebetulan lagi, walau alam lah, kalau nggak saya lupa, ya. Uh-huh. Keuangannya lagi apa. Jadi ya udahlah, suruh perbaiki sendiri aja.
Baik sendiri. Baik sendiri, ibaratnya tokennya nggak mau tahu, yang penting potong setoran berapa, yang penting bagus gitu aja. Jadi alhamdulillah waktu itu ingat, saya kayaknya pernah belajar 11 tahun yang lalu bikin job gitu. Pernah belajar, jadi perbaiki sendiri. Dulu pernah belajarnya kursus atau hanya sekedar lihat, tanya-tanya gitu? Bukan kursus sih, ikut kerja gitu. Ikut kerja. Nah, ikut kerja, dan waktu itu hanya dikasih makan aja. Nggak dikasih gaji? Nggak ada gajinya, namanya belajar. Cuma dikasih makan aja, ikut kerja sekitar 4 bulan itu. 4 bulan cuma dapat makan? Mm-hmm. Itu udah berkeluarga atau masih lajang dulu, Pak? Oh, masih lajang. Masih lajang lah ya. Masih umur-umur 16 atau 17 itu. Masih muda. Jadi bermodalan pernah bekerja di tempat job, dan sekarang buat sendiri dan sampai sebesar ini. Ya, setelah itulah tadi kembali yang supir angkot tadi kan, setelah saya perbaiki, saya punya sendiri, teman-teman lihat di mana betuli. Jadi saya sendiri mulailah satu-satu mana-mana jok-jok angkot yang rusak, mereka minta mohon supaya diperbaiki. Satu-satu-satu. Jadi lama-kelamaan, kenapa saya nggak berpikir buka bengkel sendiri? Artinya angkotnya ditinggalkan? Angkotnya, ya alhamdulillah tinggal. Oh, dulu angkotnya bukan mobil pribadi? Bukan. Angkot Raja Wali, saya nyupir gitu. Punya orang. Jadi setelah buka bengkel sendiri, ya disitulah merintis. Namanya merintis kan susah juga. Awalnya itu agak berat. Jatuh bangun lah. Jatuh bangun. Yang satu minggu itu cuman mungkin dapat 5.000 ataupun 25.000 satu minggu pendapatannya. Dan sekarang kalau boleh tahu, Pak, pendapatannya kira-kira udah berapa, Pak? Pendapatan hitung per minggu, ya alhamdulillah 2 juta lebih. Rata-rata 2 juta per minggu. Artinya kalau kita hitung, artinya sebulan bisa sampai 8 jutaan. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Dan ini punya berapa karyawan, Pak? Karyawan tetapnya ada 3. Karyawan tidak tetapnya ada 4. Karyawan tetap itu artinya ketika ada borongan, baru dia masuk. Nah, ketika mereka di luar nggak ada kerjaan, nggak ada job, baru mereka masuk. Jadi istilah apanya? Kaperlek, kapan perlu pakai. Jadi istilah baru nih. Jadi, oh ini borongan banyak, aduh tinggal kapan ada waktu bisa masuk. Ah udah, jadi mereka tinggal ngatur waktunya, mana kerjaan di luar nggak ada, tinggal masuk. Ya mohon maaf tadi, yang 2 juta per pekan itu sudah bersih? Udah biaya karyawan semua di situ? Ya alhamdulillah, pengeluaran saya di luar gaji karyawan sama belanja barang. Oh, berbeda ya. Nah, sebenarnya alhamdulillah udah keluar gaji karyawan, udah belanja bahan. Masya Allah. Nyangka nggak sih, Pak, kok bisa sampai segini dan bisa buka lapangan kerja lah, bisa dikatakan, untuk anak-anak muda di sekitar sini? Awalnya sih nggak nyangka, namanya supir angkot kan. Supir angkot ya kerjaannya tanya nyupir gitu kan. Ya alhamdulillah itu tadilah Allah beri apa kan, jadi terbuka pikiran untuk buka bengkel. Ya di awalnya itu cukup sedih juga sih. Itu tadi ya. Satu minggu cuman penghasilan 5.000 ataupun 25.000 satu minggu, satu pekan ya. Dan itu berjalan sampai berapa bulan, Pak? Tahun lah. Tahun-tahun. Iya, kadang saya sedang buka bengkel ini kan, karena itu tadi lah nggak ada job, misalnya ada perlu supir gitu. Perlu supir, saya nyupir. Supir tembak lah. Supir tembak. Ya alhamdulillah, sekali nyupir kan bisa dapat 50.000 satu hari. Ya. Oh. Itulah untuk penyelamatan belanja ke rumah. Oh gitu ya. Saya kira ya cuma ketika sepi kosong ya nunggu. Iya, selain nunggu itu di situ ibaratnya cuman ya. Waktu itu kan di simpang ada pangkalan becak. Jadi supir becak itu males narik, ada sewa. Ya udah saya disuruh, ibaratkannya ongkosnya 3.000, 1.000 untuk saya, 2.000 untuk dia gitu. Ya maaf cakapnya, kalau ditolong dulu buangkan teh anakku kasih 1.000, ya saya kerjai. Awalnya dulu lah merintis. Yang penting halal lah. Penting halal dia. Masya, sampai segitunya lah ya. Segitu. Ya namanya kita nunggu bengkelnya. Itu tadi lah merintis supaya memperkenalkan ke teman-teman bahwasannya kita udah ada bengkel. Ya kita harus tetap hadir. Kita harus tetap hadir di situ kan. Jadi sambil nunggu, ya tetangga-tetangga sebelah apa yang bisa dikerjain kita kerjain. Yang penting halal. Yang penting halal.
Masyaallah. Dan itu berjalan bertahun-tahun. Dan terus ada juga sempat waktu itu kan nyewa kan berpindah-pindah dari satu tempat ke satu tempat lagi. Waktu tempat yang kedua, yang pertama itu sambil usaha ada kawan nyarankan potong ayam. Jadi sambil buka bengkel ini sambil potong ayam. Oh. Tapi pun itu nggak berjalan lama karena modal juga. Modal juga. Nah, itu pindah ke tempat yang kedua sambil jual es kelapa, sambil jual miso, bakso. Ya alhamdulillah selain dari jog tadi karena masih merintis ya hasilnya belum cukup untuk ke rumah sambil jual es kelapa. Ya awalnya jual es kelapa itu istri ya masih malu-malu kan, karena waktu itu gini, saya duduk di rumah daripada bengong kan, kebetulan pinggir pasar ada tetangga. Mohon maaf nih Pak, pasar ini kalau bahasa Medan kan jalan. Tepi jalan. Jadi kan ada tetangga numbang kelapa, jadi kelapanya banyak. Waktu itu kenapa nggak dijual, diletak-letakkan aja pinggir pasar, mana tahu ada yang mau. Jadi saya bayari sama tetangga itu kan, katanya udah lo nggak apa-apa ambil aja semua katanya. Kebetulan dia pun ada berapa pohon yang ditumbang untuk jadikan broti gitu kan di sini. Ya alhamdulillah saya panggil becak, taruh aja di pinggir tepi jalan itu. Tepi jalan sediakan tong esnya satu tong, udah. Ya alhamdulillah ada aja yang singgah. Nah, disitulah mulai, oh, ternyata enak juga sambil kerja jok mobil sambil jualan es. Karena kan dia duduk, kita waktu itu jahit mesin jahit biasa gitu kan, mesin jahit biasa. Tambahannya itu tadi, kadang kebetulan waktu itu rumah sewanya di tepi jalan ada pohon seri. Jadi tinggal kasih bangku, kasih meja. Dan mereka sambil minum sambil duduk, ya alhamdulillah adalah tambahan untuk. Tapi sekarang udah nggak lagi Pak. Udah nggak lagi. Fokusnya cukup ke bengkel. Fokus kemari, alhamdulillah sih Pak. Alhamdulillah. Udah fokus ke bengkel ya. Udah nggak sempet lagi jualan lagi ya. Masya Allah. Dan saya penasaran Pak, untuk teknik pembuatan dari joknya itu sederhana nggak sebenarnya sih Pak? Kalau jok mobil, sofa, rata, tenda pesta kan itu udah lama. Ini kan ada alhamdulillah tambahan jok anak tadi kan. Itu pun ada juga kisahnya. Kisahnya waktu itu kan anak kebetulan kereta kita kan kereta apa bebek. Jadi kan mau duduk di depan. Di depan bingung. Jadi kebetulan ada kawan dibuatkannya lah satu kan. Jadi terus sering orang datang minta bikinkan. Aduh gak bisa, karena apa? Kita mesti buat rangkanya, mesti buat ukuran apa gitu. Agak repot juga karena nggak pernah ke situ. Jadi terus ada banyak yang datang, kenapa nggak kita ciptakan aja sama teman gitu kan, sama teman kerja. Kenapa nggak kita produksi massal aja. Itulah. Sempat kan waktu itu dari TV, dari Radio Arisalah, Abu Nabil pernah pesan itu. Iya, kalau nggak saya ingat waktu dulu kan. Pak bisa buatkan untuk tempat anak-anak atau tempat duduk? Saya bilang nggak bisa. Karena kan memang belum ada ke situ. Jadi apa nggak diproduksi massal? Alhamdulillah udah diproduksi massal. Tahun pertama belum berjalan. Belum berjalan? Belum. Masih perkenalan. Perkenalan. Terus, tapi kita terus produksi. Ya alhamdulillah tahun kedua, produksi kita ada kebetulan lah melintas orang Aceh. Orang Aceh ini kebetulan dia jualan di Lok Semawi. Di Lok Semawi. Jadi dia beli satu. Dia jual di sana, dia tunjukkan di sana, ternyata produk kita alhamdulillah diterima di sana. Produk kita diterima, jadi ya terus pesan, alhamdulillah sampai sekarang masih ada 1000, kurang lebih 1000. Kurang lebih lah. Harga jualnya berapa sih Pak biasanya kalau Bapak? Setahu Bapak mereka jual berapa? Oh harga jual mereka sekitar... Kalau nggak salah ya, saya dengar-dengar, tapi kan saya nggak mau pasti, yang penting urusan mereka, mau mereka jual berapa, terserah ya kan. Ada yang jual 100 limpul, ada yang jual 120, ada yang jual 90, ada yang jual 75, ada yang jual 65. Itu berarti harga jual itu bukan dipatok dari perusahaan? Enggak. Terserah mereka mau jual berapa yang penting laku? Terserah mereka jual berapa. Ya alhamdulillah kebetulan produk kita kan... Ya bukan mau membanggakan produk kita, jadi karena kan dari awal itu yang kita buat produk kita kuat, tahan dipijak.
tahan dipijak, punya kekuatan tahan banting. Jadi dibandingkan dengan produk lain, para reseller ini bilang, kan awalnya mereka jual apa produk lain. Produk lain itu mau dia setelah beberapa minggu atau bulan katanya ogle-ogle kata gitu. Oh, gitu deh, ya. Jadi alhamdulillah udah kita atasi supaya dia lebih kuat. Oke, okay, insyaallah. Saya penasaran bagaimana bentuknya itu, Pak, ya. Tapi mungkin nanti akan kita lihat. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kita akan lihat bagaimana bentuk produknya, ada berapa jenis dan bagaimana teknik pembuatannya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Muslim Inspiratif. Nah, pemirsa, kita kembali lagi di Muslim Inspiratif dan masih bersama Pak Sofyan. Nah, ini pengusaha, salah satu usahanya adalah membuat jok tambahan sepeda motor untuk anak, biasa taruh depan. Nah, ini dia nih, pemirsa. Ini kayak Iron Man nih, topeng ini. Ya, gini aja, Pak, ya. Dan ini tadi yang dijual harganya bisa sampai 100-an, tergantung lah ya. Dan, Pak, kalau boleh tahu, Pak, keuntungan Bapak dari pembuatan ini biasanya berapa sih Bapak ambil per piece? Per piece keuntungan 5.000. Gak banyak, Pak. Tapi kan saya ikut kerja. Keuntungan dari kerja, pemasangan plastik, keuntungan dari jual bahannya. Oh, Bapak ikut kerja juga ya? Ya, ikut kerja. Dan cuma segitu Bapak ambil? Jadi per piece-nya per ini apa namanya? Per piece di lain keuntungan ikut kerja sama bahan. Oh. Jadi kayak bahan, misalnya bahannya satu roll per meternya misalnya 45 ataupun ada yang 65 atau 70. Nah, itu kan jadi hitungan kayu sekian, busa sekian, kain sekian. Dari keuntungan kain cara saya ngambil kain, itu lain lagi. Oh, beda lagi dia. Beda lagi. Oh. Iya, berarti ini baru ininya aja gitu. Iya. Belum untung ngambil kain, busa. Busa lain. Rangkanya nih beda lagi. Rangkanya kayu beda lagi. Oh, berarti lebih banyak juga. Karena mulai dari persiapan rangka, kita cari bahan rangka kayak gini kan, kalau trip bahan utuh harga sekian. Misalnya harganya 65.000. Kalau misalnya kadang-kadang kan ada itu di postingan di Facebook kan, mereka jual triplek yang udah bekas dari potong-potongan pabrik lemari lah mungkin gitu kan. Mereka jual yang udah ada bekas potongan yang misalnya utuhnya dia ukuran 122, dia besisa tinggal 92 atau apa. Mereka jual 33 gitu. Oh. Jadi kan selisih harganya ada. Jauh ya. Yaitu sementara bahan tetap bisa kita gunakan ataupun ukuran, dan ini kan ukuran kecil-kecil mereka potongi kan, itu pun misi per piece-nya biasanya modal triplek sekitar 2.000 gitu ataupun 2.500, karena saya beli potongan-potongan limbah tadi, limbah dari pabrik lemari. Aha. Ya alhamdulillah bisa 1.000 lebih banyak lagi. Udah 1.000 lagi gitu dia. Jadi perhitungan modal bahan semuanya masih ada lagi keuntungan dari kembangkan bagaimana kalau beli bahan yang jangan yang utuh, semua serba utuh kan mahal. Nah, kayak kain lagi kan, kain. Kalau kain kan itu kadang-kadang ada pabrik yang restan atau yang enggak SNI. Yang enggak SNI itu kan dia ada yang misalnya dalam 2 meter itu dia ada cacat sikit gitu kan. Dan itu harganya beda? Harganya beda sama yang SNI. Oh, berarti Bapak lebih suka ngambil yang itu aja. Iya, jadi sementara kan nggak ada masalah. Karena kan ya, sedikit aja kita ambil gitu. Jadi kan kita bisa ambil. Yang bagusnya ya. Nah, kayak inilah. Nah, kalau diperhatikan secara mendetail. Aha. Ini kan 2 warna. Iya, iya. Tapi kan nggak ada masalah dia kan. Kalau dalam penjualan apa. Oh, iya sih, jadi kolaborasi. Nggak ada masalah jadi kolaborasi kan. Ini tadi kan bisa gara-gara ini harga yang seharusnya bisa mereka jual 70 bisa 25. Oh gitu deh ya. Iya. Jadi gitu. Kita cari juga pabrik-pabrik mana yang jual barang-barang sorteran gitu. Nah, ini mohon maaf, Pak. Ini kan dulu kan Bapak pernah kerjanya itu
bisa dibilang narik angkot, memulai ini pun ya mohon maafnya pahit gitu kan. Ya kalau dilihat dari potongan Bapak ini kan, mohon maafnya Bapak ini kan kayak keturunan orang Tionghoa. Bapak Cina, asli keturunan Cina. Agamanya masih? Agamanya udah masuk Islam. Masuk Islam. Ya memang saudara-saudara dia kayak adik, abang itu masih ada yang Kristen, ada yang Buddha. Jadi hanya Bapak lah yang Islam. Sudah malam. Alhamdulillah ini Bapak yang Islam. Kalau Mama memang keturunan Mendiling sama Sunda. Gitu Mama. Campur. Jadi Mama masuklah Sunda lah dia. Jadi udah menetap di Sungai Burun lama. Gitu. Dan Bapak memang Islam dari awal. Islam dari kecil dulu ya. Bapak waktu itu iyalah karena Islam pas waktu mau menikah dengan Mama. Mualaf jadinya. Gitu, pas mau menikah. Kemudian memang biasanya kalau orang Tionghoa itu kebanyakan kan berdagang gitu. Kenapa Bapak narik angkot? Malah ayah saya nggak suka berdagang. Oh gitu ya? Iya, ini kisahnya. Dia lebih senang pekerja karena pedagang ini pening. Hasilnya itu nggak bisa dipastikan. Kalau pekerja kan dia tiap bulan dapatnya udah pasti. Dapatnya sekian. Tiap minggu gaji sekian. Kalau pedagang kan belum tentu. Bisa cuma satu hari dapatnya 5.000, besok nggak dapat. Bisa 10.000. Tapi alhamdulillah bisa 1 juta. Gantung juga, Pak. Iya, alhamdulillah. Gitu. Nah, untuk membangun ini, Pak, modalnya besar nggak sih, Pak? Ya, kalau membangun awalnya pun memang ada juga lah kisahnya waktu itu. Sebelum saya hijrah mengenal, awalnya itu Radio Arisalah lah, pernah. Waktu itu saya sebelum mengenal Islam dengan benar, saya masih pinjam ke bank. Berarti modalnya minjem ke bank. Membangun rumah, itu nggak tahu kan. Ya alhamdulillah setelah saya sering dengar Radio Arisalah, sering dengar pengajian, ternyata riba itu kan haram dalam Islam. Jadi udah tinggalkan semua. Jadi tinggal alhamdulillah dengan ada Jokana ini bahan-bahan di rumah udah bisa terpenuhi. Jadi ya, mohon maafnya kan itu kan namanya hutangnya nggak bisa lepas gitu aja kan Pak? Lunas semua. Ya artinya kan dulu Bapak sudah tahu bahwasannya ini riba bahaya. Dan kalau kita bayar bunganya itu kan ya otomatis kita bayar ribanya gitu. Nah, itu ada kisah yang menarik atau enggak? Ya waktu itu bingung juga sih gimana cara ngelunasi utangnya ratusan juta sementara nggak punya uang. Caranya ya itu tadilah minta sama Allah. Perbanyak doa, minta supaya Allah bukakan jalan keluarnya. Mohon maafnya nih Pak, saya pernah lewat itu dan ini nampaknya rumahnya dibuat katanya rumah ini disita besar-besar, dijual gitu kan. Iya. Nah, itu artinya sudah sempat pernah ditarik nih sama Abang. Sempat mereka kan gini. Mereka buat pihak dari bank bagaimana supaya kita ini melepaskan aset kita. Jadi saat itu tetap bertahan. Jadi mereka kalau dibilang intimidasi bisa lah supaya kita takut, kita malu, iya kan? Nah, itulah kejamnya riba. Apabila kita telat bayar, udah itu mereka merasa bahwasannya kita tidak menguntungkan bagi mereka, mereka mengintimidasi kita. Buat kita takut, buat kita supaya malu sama tetangga. Udah saya alami semua alhamdulillah. Tapi ya alhamdulillah semua itu bisa terlewati walaupun agak berat. Ya akhirnya hutangnya semua bisa dibayar. Alhamdulillah utang lunas semua. Dan sekarang nggak mau lagi berhubungan sama. Insyaallah. Trauma Pak. Trauma. Mungkin nasihatnya untuk para pemirsa yang mungkin masih hobi hutang ke bank gitu Pak. Ya nasihat saya gini, manfaatkan aja apa yang ada aja gitu dia. Manfaatkan hasil yang dari kita hasilkan ini karena ya kalau hitungan dagangnya lah kalau ke bank itu kan besar biaya yang kita berikan kepada mereka sementara kita capek udah jangan maksakan diri gitu jangan maksakan diri karena dengan maksakan diri nanti kita yang bisa rusak ya kadang mereka kan mau mencoba usaha tapi nggak punya modal gitu. Nah dengan ini nih kalau menurut saya ya, dengan teknik Bapak mencari barang-barang yang mungkin yang sudah sortiran atau itu modalnya nggak terlalu banyak sih. Kalau dibilang, mau usaha tapi nggak punya modal, ya pertama berdoa lah.
minta sama Allah, itu yang pertama kan. Minta sama Allah supaya apa? Supaya Allah membukakan jalan. Awalnya kan kayak waktu itu saya pernah nggak punya uang mau belanja ataupun mau beli tanah inilah, nggak punya uang mau beli tanah ini, gimana caranya? Ya udah, alhamdulillah ada orang menggerakkan hatinya, mau memperbaiki kursinya. Dia kasih panjar, waktu itu sekitar 1.200.000. Kebetulan habis satu hari kemudiannya datang orang mau jual tanah. Jadi saya bilang saya nggak punya uang mau beli tanah ini. Udah berapa duitmu ada di kantong, bawa mari semua. Nanti malam kita buat surat perjanjian. Tanahku itu bisa milikmu. Dia bilang gitu. Ini cuma ada 1.200.000. Udah nggak apa-apa, bawa mari semua. Nanti malam kita buat surat perjanjian. Kapan pelunasannya? Wah. Dulu berapa harganya sih, Pak? 4 juta. 4 juta? Iya. Itu tadi, alhamdulillah. Dulu sempat terpikir, apa mungkin saya bisa punya rumah di tepi jalan gini untuk usaha? Apa mungkin? Tapi nggak mungkin lah. Berharap dari orang tua, ya orang tua pun ya pas-pasan. Ya. Berharap ada orang ngasih, nggak mungkin. Ya udahlah. Ya itu tadi awalnya. Kalau awal dari rumah tepi jalan tadi yang harga 4 juta, sempat juga itu ada orang bilang, ah itu rumah buangan itu, apa namanya, tanah-tanah. Enggak apa, aku bilang memang tanah apa, tanah tanggul gitu tadi, tanah tanggul, tapi kan tanah dia sendiri ada sikit, enggak masalah. Waktu itu sawah dalam ini, berarti ditimbun lagi nih, iya, waktu nimbun lagi. Nimbunnya kisah juga itu. Tiap sore kan saya jual, waktu itu nyewa kira-kira 500 meter dari sana, dari tempat sekarang ini kan. Tiap sore sampah dari kelapa muda itu saya timbun kemari. Iya. Jadi ya berharaplah ini nanti walaupun setiap sore cuma satu angkong sampah, sampah dari kelapa itu insya Allah nanti ini bisa tutup semua. Ya, dan ya, akhirnya alhamdulillah betul. Udah rata semua. Sekarang. Alhamdulillah. Dan sudah ada rumahnya juga. Sudah ada rumahnya. Subhanallah, luar biasa perjuangannya, Pak ya. Iya. Dan kan mohon maaf Pak, masih punya juga kan saudara-saudara yang masih beragama lain. Itu dari keluarga bapak. Dari keluarga bapak. Iya. Itu masih apa? Ada hubungan berinteraksi? Iya. Gak terlalu rapat. Gak terlalu rapat. Gak terlalu. Gak kena intimidasi gara-gara bapak. Oh muslim, enggak. Gak ada. Gak ada. Oh alhamdulillah. Berarti masih aman juga. Nah, Om Mirza, saya sebenarnya penasaran sih bagaimana cara membuat jok yang kalau kita lihat ini sepertinya sangat sederhana. Tapi kalau bisa kita akal-akal, tadi bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Apalagi biasanya per bulan itu bisa laku sampai 100, ada Pak? Per bulan? Per bulan. Ya, alhamdulillah ada. Sekitar 100-an ya. Ya, dan tergantung musim-musimnya biasanya. Namanya pengusaha biasa gitu. Tapi rata-rata bisa sampai 100 ya. Luar biasa. Dan ini kerjaannya kalau kita lihat di belakang, itu cuma simple saja nih pemirsa. Makanya saya penasaran bagaimana cara pembuatannya. Insya Allah nih pemirsa, kita akan cari tahu bagaimana cara pembuatan dari jok ini. Ya tentunya kita harus rehat dulu. Ya insya Allah kita akan jalan-jalan bagaimana cara pembuatannya. Jangan kemana-mana, tetap di Muslim Insya Allah. Nah pemirsa, kita ini di hadapan kita sudah ada beberapa jenis bahannya Pak ya. Iya. Triplek 9 mili. 9 mili ini. Ya. Oh, 8 mili. Iya. Ini untuk atasnya. Untuk samping kanan kiri. Oh, samping. Oh, ini segini dia Pak ya. Iya. Kemudian untuk atasnya untuk beda atasnya, triplek. Beda. Lebih tipis dia Pak ya. Lebih tipis. Untuk 4 mili, 3 mili, 7. Kalau ini kira-kira harganya berapa sih Pak per lembar? Kalau yang harga normal ya 105. 105.000. Iya. Kalau yang lebih tipis lagi? Yang lebih tipis lagi 65.000 sekarang. 65.000 sekarang. Iya. Dan ini bisa dapat berapa jok? Kurang lebih 45. 45. 45 biji atas. Ini kurang lebih pun sama 45. Banyak. 40 atau 40 45 kisaran gitu lah. 45 kalau harganya kita ngambil aja, taruhlah mungkin modalnya 50.000 nih pemirsa. Kita buang. Iya. Berarti kalikan 45 sekitar 4 jutaan.
maksudnya? Oh, nggak sampai ya, 2 jutaan ya, mohon maaf. 2 jutaan. Oh, gitu. Untuk per apa ya? Dari modal yang paling berapa ratus ribu, dapat sekitar 2 jutaan gitu. Masya Allah. Itu ngitung-ngitung kasarnya aja deh. Dan ini beda lagi nih Pak ya? Nah, ini kayu lap untuk sampingnya. Ini untuk tulangannya? Iya. Kita potongnya jadi seperti ini. Ini berapa meter Pak biasanya Pak? Satu ini? Satu lat ini panjang. Nah, ini kayu lat ini kan sekitar 2 meter lebih. Oh, pendek dia ini ya. Harganya berapa segini Pak? Satu ikat 60 ribu. 60 ribu? Satu ikat isinya? 20 batang. 60 ribu 20 batang? Oh, banyak. Murah berarti ini bisa. Gak banyak ya. Kayu sembarang aja, bebas. Iyalah, buat apa? Kayu kuat-kuat nanti kayu apa namanya? Kayu jati ya, buat apa? Buat tulangan jati gitu. Masya Allah. Berarti ini aja bahannya Pak? Ini bahan untuk kayunya. Bahan rangkanya? Bahan rangka kayunya. Oh, baru nanti setelah ini dipotong-potong? Dipotong-potong ke mesin pemotongan. Di mesin potong gergaji ya? Iya. Oh, pakai mesin ya? Iya, pakai mesin kan. Ini kan udah digarisi, jadi tinggal ngerajang aja kita. Oh, berarti sudah ada ukuran yang ditetapkan lah? Iya, udah ada ukurannya untuk ini, vario, untuk NMAX. Ada berapa jenis motor Pak yang bisa? Semua bebek. Mulai dari NMAX, PCX, apalagi semua jenis yang metik. Kalau nempah bisa gitu Pak? Misalkan, waduh motor saya ini paling aneh sendiri nih. Bisa, tapi butuh waktu. Butuh waktu ya? Iya. Dan gergajinya udah nggak manual lagi lah ya. Iya. Udah berotot juga nih pemirsa. Kalau nggak apa nih, nggak apa. Oke. Setelah ini nanti dipotong-potong di situ, kemudian setelah itu baru dirakit. Iya. Rakitnya di mana Pak? Bisa di sana ya. Oke, pemirsa, kita langsung ke sana nih. Bagaimana tempat perakitannya? Yuk. Nah, pemirsa, kita udah sampai nih di tempat yang berikutnya. Ini udah digergaji nih Pak ya. Ini bentuk-bentuknya, sisinya kanan dan kiri. Ini dirakit nih sama Bang. Siapa Bang? Wanda. Bang Wanda. Ah, ini pemirsa, bisa kita lihat nih bagaimana cara ngerakitnya. Berarti bahannya setiap ini sepasang, Pak. Dua sepasang. Kemudian untuk rangkanya 3 jenis kayu yang berbeda. Oh, beda jenisnya. Iya, ini jenis berbeda nih, 3-3. Ini lebih kecil, sedang, lebih panjang. Berarti yang tengah lebih besar ya? Enggak lah, yang lebih panjang ini yang belakang. Oh, ukurannya beda-beda, berarti beda. Dia agak nyucut gitu? Iya, agak kerucut dia. Oh. Agak. Ini jenis motor apa nih Pak? Ini vario. Motor vario? Vario. Masya Allah. Kalau dia NMAX baru, rata. Lebih rata. Rata, iya kan? Kalau dia jenis Beat, Supra, atau Scoopy, rata. Oh, beda. Tergantung jenisnya ya. Iya, tergantung jenisnya. Dan ini kita merakit untuk vario. Ini nggak pakai paku Pak ya? Saya kira pakai paku. Anaknya. Ya, alhamdulillah. Ekter tembak. Ekter tembak. Panjang ini Pak? Iya, cukup lebih panjangnya. Jadi cukup kan, insya Allah lebih kuat. Lebih kuat daripada paku. Insya Allah dipijak pun dia. Aku kuat. Kita coba nih ya, Bang, boleh Bang ya? Kuat boleh Pak? Jadi lebih rusak pula ini. Tapi kita coba. Wah, terjalin. Insya Allah kuat. Karena kita pakai galangan tengah. Oh. Ini kapasitas berapa kilo Pak? Sampai dihancur lah. Mungkin 100 kilo tahan. Oh iya? Oh, ini sekelas Bang Biring bisa naik ke sini. Masya Allah. Karena di jangankan hanya anak-anak umur 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sampai 11 tahun. Orang dewasa pun sanggup. Tahan ya? Tahan ya, insya Allah tahan. Ya sih, memang kalau kita lihat nih pemirsa, ini lebih kokoh. Lebih berat. Ini kayunya lah yang lebih ini. Pemilihan triplek ini pun kita gunakan triplek yang untuk, kalau di perabot dibilang untuk bahan perabot. Cuman perabotnya? Iya. Karena walau untuk triplek tebal untuk bahan proyek, dia hanya untuk ngemal. Beda. Oh, beda ya? Beda. Triplek untuk dia ngemal cor-coran sama untuk perabot beda. Harganya juga beda? Beda. Ya beda. Harga beda. Jelas berbeda. Bedanya di mana sih Pak sebenarnya? Lebih padat dia. Lebih padat. Kalau untuk
mal untuk ngemal cor-coran itu, triplek untuk ngemal cor, dia mau kadang kopong tengah. Oh, nah, iya. Dia bolong, jadi kadang dia mau lapuk. Saya pernah menggunakan pak itu tadi, ternyata sering banyak yang rusak, ininya patah. Karena dia nggak padat itu iya, ya? Karena nggak padat, nggak cukup kuat. Oh, berarti kita harus tahu jenis triplek juga ya? Iya, harus tahu juga. Berarti kalau pas beli ke toko, ya kita lihat juga jenis tripleknya. Kita udah tahu toko mana yang jual, karena nggak setiap toko jual ini. Karena kan toko ini hanya menjual triplek untuk cor-coran, untuk proyek. Mm-hmm. Ini triplek untuk perabot kemarin. Wah, ini dia. Dan untuk alatnya nih, Pak, kebiasaan kita pakai yang tembak, yang pecet. Alhamdulillah kita gunakan udah... yang menggunakan angin lah. Oh, pakai angin ya. Ini kabelnya atau kabel ke... selang angin. Selang angin ya. Berarti ini langsung ke kompresor ya. Iya. Bang. Oh, iya, Bang. Bang enggak susah ini, Bang? Enggak. Mudah ya? Mudah. Tinggal dirakit. Karena kan dia udah ada garis ya, coba ambil satu. Ambil dua lah. Dia kan udah ada garisnya. Ini sudah di digaris. Kurang garis ya. Berarti artinya tinggal ngikutin aja ya. Iya, tinggal ngikuti cetek-cetek belakang. Tinggal ikut aja. Ya alhamdulillah mudah ngerjain. Bagi yang udah tahu ya. Tapi kalau yang nggak tahu nih, ini harus ngergaji pakai mesin. Oh, mesinnya ada lagi, jigsaw namanya. Untuk bentuk ini? Ah, bentuknya. Kan bisa bentuk pakai ngergaji tangan? Nggak bisa. Alhamdulillah pakai jigsaw udah dia. Oh. Jigsaw. Jigsaw kan supaya dia beloknya cantik dia kan. Dibentuk dia ya Pak. Alhamdulillah udah pakai jigsaw. Biasa satu hari berapa kali produksi nih, Bang? Bisa sampai 100? Tergantung bahan. Tergantung bahan. Tergantung permintaan ya? Tergantung bahan yang ada. Tergantung bahan yang ada. Nunggu lelangan atau bagaimana nih, Bang? Enggak ya? Sekarang saya produksi terus untuk stok. Karena kan reseller, dia nggak mau nunggu. Taunya hari dia ini minta, ada. Kirim WA pesan. Nyari pesan, kalau bisa besok lusa udah sampai tempat. Lo permintaan sampai 100? Pas waktu lebaran itu 100-an lebih. Setiap agen gitu ya? Setiap. Ya, kalau diikuti permintaan pasar, mungkin lebaran semalam terbanyak hampir 1000. Tapi kayaknya nggak cukup kuota, nggak cukup barang. Nggak sanggup. Oke, Pak. Ini sudah seperti itu, pemirsa. Berarti proses selanjutnya adalah... Busa. Iya. Oh, nanti atasnya kasih triplek lagi, Pak ya? Nah, kasih triplek. Triplek tipis lagi. Kasih triplek, baru kasih busa. Baru kasih busa. Saya penasaran bagaimana busanya. Yuk, langsung kita ke tempat busanya. Nah, pemirsa, nih sudah ada tempat busanya. Nah, ini busanya, Pak. Jenis busa? Kita pakai busa biru. Biru? Biru, itu pun dia yang kenyal, yang bagus. Karena biru pun ada dua. Aha. Yang nggak kenyal sama yang kenyal. Kita pakai yang kenyal. Tiga senti biru ya. Iya. Ini motong. Motongnya nih harus pakai gergaji besi, Pak? Iya, lebih mudah dia. Kalau pakai cutter gitu? Nggak cukup tebal lah. Nggak cukup ya? Kadang-kadang pun agak lebih repot, gergaji besi lebih enak dia. Oh gitu ya. Lebih mudah nampaknya ya? Iya. Untuk ukurannya sudah ada sesuai ya. Lah ya? Udah kita sesuaikan. Oke. Okay. Nah, gini. Oke. Okay. Seperti inilah kan. Aha. Gitu ya, dilebihkan sedikit ya, Pak ya? Karena untuk melengkung nanti sini ya? Iya. Gitu ya, berarti ukurannya sudah disiapkan ya, pemirsa? Jadi ukurannya udah kita, udah tinggal ngikut aja semua. Udah nggak pala, kan gini udah. Udah tinggal pas, garis, tinggal potong-potong. Bang, boleh coba, Bang? Oke, ha. Pemirsa, saya mau coba dulu. Jadi, saya ambil pinggir aja nanti kalau rusak biar nggak malu-malu. Ya. Ikuti garis aja, Pak ya? Baca bismillah. Oke, bismillah. Wah, masih amatir. Pak, kalau jelek mohon maaf, Pak ya. Enggak. Masih amatiran. Masya Allah. Oke. Potongan pemula. Potongan pemula. Nampak digigit tikus. Untung di dalam nggak nampak nanti. Oke. Ya memang lebih mudah sih, pemirsa. Tapi memang nggak rapi sih. Karena bukan ahlinya. Beda rapi. Sama hasil punya abang. Cara pemotongan kan. Oh, dia langsung satu jalan, Pak ya. Tarik aja terus panjang. Oh. Jadi bukan kayak gergaji saya tadi, gini-gini, salah. Karena hasilnya kan lebih halus dia. Oh iya, betul-betul. Ini kayak digigit tikus. Oke, Pak, setelah ini, pasang sini, kemudian nanti langsung... Pasang kain. Oke, pemirsa, bagaimana cara teknik pasang kainnya? Yuk, langsung kita ke sana.
Nah ini pemirsa, kita udah sampai di mesin jahitnya nih ya. Untuk ini bisa jahit untuk sejenis terpal-terpal semua Pak ya mesinnya? Alhamdulillah bisa. Dan mesin jahitnya beda sama mesin jahit baju Pak? Beda lah. Oke. Okay. Yang buat perbedaannya kayaknya sama aja nih Pak. Ini walking pun, nah dia kan pada saat dia ada cakarnya. Oh gitu deh ya. Iya, ada cakarnya. Dan jarumnya tentunya ukurannya lebih beda ya. Iya, lebih besar. Benang jenis benangnya? Benang nilon. Nilon? Iya. Gak bisa pakai benang biasa Pak? Gak bisa, putus. Putus deh. Iya. Masya Allah. Oh. Untuk jenis teknik menjahitnya itu ada perbedaan gak sama jahit-jahit pakaian, jahit? Kayaknya sama aja lah. Sama aja ya, tapi hanya jenis, mesinnya yang berbeda. Ah, iya. Oh, ini dia nih benar-benar. Dan itu ukurannya semua udah ditempa? Sudah ada ukuran standarnya? Sebelum kita menjahit, semua pola kan harus disiapkan. Jadi jahit ini udah tinggal menyatukan pola. Tinggal menyatukan pola, tinggal bentuk jadi. Kolaborasi warna. Iya. Simpel sih sebenarnya ya. Nah, setelah dijahit, baru proses pemasangan. Pemasangan. Oke, pemirsa, bagaimana teknik pemasangannya? Yuk, langsung aja kita ke tempat. Oke, pemirsa, kita udah sampai di tahap terakhir. Ini tadi udah kita kasih busa, ya. Pak, tadi ini kita kasih lem, Pak, ya? Supaya dia lengket. Kemarin. Supaya lengket. Ini busa atasnya, dan busa sampingnya itu nggak perlu terlalu tebal, Pak, ya? Nggak perlu, karena nggak didudukin juga. Nggak didudukin, ya. Karena dia hanya pelapis aja. Atasnya dia yang perlu. Atas yang perlu. Oke, dan ini adalah kain lapisnya. Ya. Sudah dibentuk nih, pemirsa. Dijahit tadi. Coba pasang. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kayak matiin baju berarti, Pak, ya? Ini mana depannya, mana belakangnya? Itulah bedanya tukang jok. Kalau tukang baju, orangnya pakai sendiri. Oh, gitu ini ya? Kita yang pakai kan udah siap. Ini gini, Pak, ya? Oke, pemirsa. Saya jadi tukang jok hari ini. Saya akan pakaikan dulu baju. Saya biasa pakai baju kan anak nih. Kali ini pakai baju kan jok. Enggak koyak nih, Pak? Enggak. Bismillah. Oke. Makan durasi, Pak, kalau saya yang masang nih, Pak. Enggak ahlinya ternyata. Kok tinggal ditekan aja sebenarnya ya? Tinggal ditekan, tinggal tarik. Wah, ini pemirsa. Agak ditekan-tekan. Sampai dia pas. Sampai dia padat. Padat. Nah, kalau baju kan pakai kancing nih, Pak. Nah, ini gimana itu untuk... Kancingnya ini. Oh, ditembak lagi. Kancing sini. Ini proses akhir, Pak, ya. Setelah pasang semua, ya kan? Baru pemasangan plastik. Pemasangan plastik. Ini pemasangan plastiknya. Ini berarti yang ini tadi kalau sudah dipasang, langsung kasih plastik. Ini plastik apa ya? Iya. Jenis plastiknya ini plastik kaca atau plastik biasa? Plastik kaca. Tapi tipis deh ya. Tipis, yang paling tipis, paling kuat, dan paling cantik, paling kilat. Oh, gitu dia. Baru dibuat nih. Plastik. Oh, ditembak juga, Pak, ya? Saya kira cuma dilipat aja, udah. Nggak bisa. Nah, ini pemirsa tekniknya. Jadi, nampak baru, Pak. Nah. Jadi, dia pembeli nggak pernah buka plastik. Plastiknya bisa digunakan sampai dia rusak. Sampai rusak sendiri. Iya. Jadi kan sampai rusak. Insyaallah ya agak lumayan tahan juga sih. Tahan lama lah ya. Iya. Biasanya yang dari cepat rusak itu ditarik kucing biasanya. Nah. Oke. Selesai. Oh, ada tahap selanjutnya, Pak, ya? Pas. Tahap selanjutnya pemasangan penutup bawah. Penutup bawah. Ini jenis kain kertas pur namanya. Kertas pur. Iya, padahal kain tapi dibilang kertas pur kan? Karena warna hitam untuk penutup lapis bawah digunakan untuk sofa, spring bed. Iya sih. Bed. Kita sering dapat ini di bawah sofa kita, seperti ini buat spring bed. Dia ukurannya ada yang tebal, ada yang tipis. Ini kita pergunakan yang tebal. Yang tebal. Iya. Alasannya, Pak? Alasannya supaya nggak mudah koyak. Oh, iya juga sih. Yang tebal supaya nggak mudah koyak. Ini dipasang. Harus ketat juga, Pak, enggak?
Nggak perlu. Harus ketat juga. Ketat juga. Ketat-ketat jambu lah. Ketat jambu. Berarti nggak terlalu ketat lah. Nggak. Ya. Oke. Bukan manis aja yang ada jambu kan. Ketat jambu. Oke. Ah, setelah ini selesai Pak. Selesai dan siap dipasarkan dan seperti, sini udah banyak jenis-jenisnya pemirsa. Dan ini siap dipasarkan dan siap dijual ke agen-agen yang sudah ada langganannya dari Pak Sofian. Oke Pak, terima kasih Pak. Udah berbagi ilmunya, ya berbagi kisahnya. Semoga saja usaha Bapak ini dan kisah Bapak menjadi inspirasi bagi kita semua dan khusus bagi pemirsa yang menyaksikan di kesempatan kali ini. Ya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Sofian udah berbagi kisahnya Pak. Insya Allah, makasih Pak. Moga makin sukses, makin besar, amin. Dan langganannya makin banyak. Dan makasih Pak. Ya. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.